mungkin banyak kebun siri di sana. Iya, enak rasanya. Dokter, coba kau jenguk dulu benar dak ini mawarnya? Ya lah bukan ya. Baca nian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya pada hari ini. Ini kalau boleh saya bercerita flashback tentang pertemuan saya dengan Mawar. Sekitar tahun 2018, aku coba-coba memberanikan diri untuk ngajak ketemu. Nah, kaget lagi tadi, galak mulu aja ketemu kan. Jadi ketemulah kami di salah satu restoran di Palembang ini kan. Habis dari situ cerita-cerita. Ngerewangi di Bali kan, ngiring. Ketemulah sama ibu, kenalan sama ibu, kenalan sama ayah. Dan akhirnya sampai saat sekarang ini ya dekat, alhamdulillah. Insya Allah bulan Oktober nanti aku tadi pengen punya niat untuk mempersunting Cek Mawar ini. Dan alhamdulillah sudah izin sama ayah ibu sama papa Mawar. Nikah yuk. Begoyor bae. Sudah dengan gentlenya Yola ya, kalau please itu harus gentle kan ya, jadi dengan berani mengutarakan maksud dan tujuan dan langsung dijawab oleh Mawar ya. Dan saya tahu persis mungkin Mawar sudah berkenalan dengan beberapa teman-temannya dan nyangkutlah di adik Okta ini ya. Terima kasih Pak calon suami ya. Karena tadi sudah dipuji sama calon suami saya ya, alhamdulillah. Ya ini bukan memuji atau membalas pujian dari Okta. Ini jadi memang Okta ini adalah sosok lelaki yang sangat luar biasa sekali tentunya. Ini adalah sosok yang sangat sabar ya. Karena memang sejauh ini pria yang saya temui dan yang paling sabar adalah Abang Adi, dan insya Allah beliau akan menjadi pasangan hidup saya sampai akhir hayat nanti.